you welcome welcome so about oops coming Ahmad from upsta World studio wait, wait, wait. where are my face <laughs> oh yeah don't worry about us um yeah um b uh because the editing is take more longer uh from um when i take the my face um so um yeah in this in this tutorial um we'll be not take my face um yeah, uh, without that chat uh, Let's start uh, before we started don't forget to like share and subscribe if you do any different this channel Follow our Instagram on Obscure Studio and support our studio on patreon and let's go check this out Okay, um, yeah um, First I'm um, gonna make the hamster um, The sensor I make um, simple, right? Um, ini pokoknya enggak nggak bakalan ribet ya. ini pun sebenarnya um, apa ya nggak bakalan banyak apa ya. pokoknya intinya karena um, kita terpaku sama waktu, jadi kita harus cepet. oke, okay. um, ini kita buat apa ya se se flawless mungkin ya jadi nggak ada sudut sama sekali oke okay. terus uh, tadi kontrol r ya terus um, ini kita tarik dengan proportional editing ya terus um, untuk ininya kita tarik karena tadi kurang bagus oke okay. okay, ini kita delete aja kita mirror oke okay. terus ini kita taruh ke sini Ini kayak terlalu bulat ya kita SG. Oke. Okay. Ni apa nih? Apa nih? Oh gini ya. Oke. Okay. Um, never mind. Oke, okay. nanti aja lah. Apa ya ini? Eh, ah, biarin aja lah. Enggak pengaruh juga. Oke. Okay. Set. Ini kita kecilkan juga sama. ya yeah. nah terus ini kita buat ininya apa um, telinganya telinganya oh iya yeah, ini clippingnya kita hilangin dulu kita e s e terus e lagi gede kita turun putar dikit e e Oke, okay, terus ini set. Ini kurang putar gitu. Ini juga set. Oke. Okay. Lah Kok belakangnya ikut-ikutan? Oh iya, yeah. aduh, belum ini eh. Oke, okay, oke, okay, okay. kita play dulu aja kalau gitu. Ah. Delete. Um, eh, aduh set. Yang ini aja kita delete. Aduh. Eh. Ah. Iya ya tadi belum di eh, ini ya belum di apply ya tuh apa lah nggak apa nggak apa nggak apa it's okay um and to like this vertex f press f and then press f press f oke okay. um ini juga lagi um delete gain vertices and mirror select the mirror right Nah, Oke, okay. terus berarti ini kita tinggal kita kerjakan di aja yes. Oke, okay, turun. Ini turun sini. Okay, ini juga sini. Oke, okay, good. Shade smooth. Oh, nanti aja smooth nanti. Ini apa ya? Begitu ya. Oke, okay, terus kita akan membuat kakinya. Ini select. Terus ini juga seleksi. E turunkan ke bawah Ini pakai yang individual origins S yes. terus E ke bawah E lagi Oke kan Oke okay. Kita nah, perbaiki, We fix this The A um, little bit more square jadi biar kotak gitu jangan tadi kan acak kadut gitu ya Bentuk bentuknya trapesium bukan apa apa terus um, genjang bukan ya kan SZ0 oke biar rata ga S varika eh ini kan turun ke bawah kok kurang set set oke ini untuk persendiannya biar nanti nggak nggak jelek ya S oke good Terus um, bagian um, tail, atau apa itu, um, buntut E, S, X, lagi berarti S, X lagi, guna, guna, guna. terus kita naikkan E, C, E, set, E lagi, t putar dikit ke sini, oke. Okay. Search oh, mau, ini lah apa nih? Tara tara. Oh ini M at first. Ini juga M at first. Hey, ternyata ini toh. eh uh, kita buat dua viewportnya Oke okay. It's very smooth, Wak S Z Oke, okay, agak biar kemungkinan dikit Nah, kita lihat uh, Ini Kalau turun turunan bawah ini. Ah, jelek Jelek, jelek, jelek Berarti yang ini aja lah Mukanya agak dimajukan dikit Yang ini kita majukan dikit Set Oke okay. Aduh, terlalu banyak Nah, ini majukan Sip terus yang ini juga maju ini muka maju good nah gini nih kita tambah segmentasi di sini supaya aduh ini mana nah biar nanti enak terus ini juga ini juga oke okay, good di sini di sini oke okay. Dah. segini aja Nah, terus kita akan membuat punya nya pakai imager ya. Pakai imager kita klik di mana nih? Yang ini. Nah, view port display kita pakai in front jadi biar kelihatan. Ini kita taruh yang bawah. Kita seleksi shift D. Eh, eh clear. Shift D taruh di sini. E sampai Y terus E Y lagi terus E Y oke kita paskan dulu yang sama oke udah nah setelah itu ini shift D taruh di sini oke E oke good terus shift D taruh di sini R, eh kok habis sih? Oke okay, dah. Oke, okay, terus ini kita taruh di sini, kan uh, saling ini ya. Karena ini kita harus ada, oke? Okay. Terus kalau sudah, tinggal kita ini lagi shift D, kita taruh untuk yang Sebentar ini kok jelek ya. tahan 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 ini kok jelek banget oh ntar ini berarti barunya oke okay. sip ntar ini oke okay. eh eh ini ketikutan yang bawa oh kampret dak Oke, ini orang maju nih. Set, set. Nah, ini juga sama nih. Aduh, biru Nah, terus yang ini kita kita majukan juga. Set, nah, oke, dah. Oke, terus ini berarti shift D, taruh di sini. Set, E, oke, terus lagi shift D, taruh sini. Set Eh, nah good. Terus yang ini berarti kita duplikat juga kemana? Nah yang ini, taruh di samping ini R. Aduh, kok nggak bisa sih? Oh ini median, Eh. makanya kok nggak bisa. Shift D. Aduh, oke okay, good. Nah terus setelah ini baru kita harus kita um, apa? harus kita koneksikan. Nah ini Control P. Aduh, uh, keep offside. Ini juga sama. Terus ini keep offside. Terus ini juga sama. Keep offside. Ini buat punya ini sangat sederhana ya maksudnya kalau sebenarnya kalau nanti kalian animate seharusnya nggak seperti ini. Ini um, apa ya? Cuma bukan salah salahan sih kayak um, pokoknya bisa gitu aja lah ya pokoknya pokoknya bisa digerakkan gitu aja jadi bu sebenarnya bukan gini bu, uh, bu, maksudnya langkahnya um, lebih kompleks daripada ini gitu karena um, nanti kan harus kalau misalkan kita harus animate kan animate itu harusnya ini kan masih jelek ini seharusnya nggak um, seperti ini pokoknya ini nggak seperti ini banyak step yang harus dilakukan untuk membuat sebuah pun um, yang bisa dianimasikan secara flawless gitu harus secara mulus gitu nah untuk yang ini nggak um, seperti itu gitu um, ini cuma cuma biar bisa digerakkan gitu aja gitu karena ini pun gerakannya nggak terlalu nggak terlalu ekstrim gitu ya Oke, kita langsung aja eh, material yang awal dulu karena Um, kelamaan ya nanti Kalau misalkan nggak ya, langsung kita stop material, Open, nah terus kita pilih Yang uh, ini <tuh> Nanti Untuk material um, Nanti saya kasih di link ya Kalian download aja Oh ini Belum mirrornya, belum di ah, ya. Oh makanya, ini Berarti kita ulang lagi Ya Um, jadi seleksi bagian badannya dulu terus uh, shift seleksi bagian um, apa bagian ininya bagian bone nya terus pencet control p automatic uh, automatic bun okay. nah terus ini kita seleksi nah, yang bagian ini kita seleksi ini juga kita seleksi Oke. Loh, kok beda? Eh, loh. R90. Sip. Tar kok um, ini tar ini berarti tersaksi loh ini belum eh aduh eh eh, eh. r Bentar, kita coba dulu Oke, eh, ada Taruh belakang. Oke, okay, nggak cuci ya masih belum cuci Oke, okay, kita taruh cuci sini. Oke. Okay. Kok nggak bisa bentar, 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 bentar Oke okay. gini eh Oh aja lah langsung unwrap Oh iya belum di unwrap ya ini yang ini ya Oh iya Oh 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 oh, oh. Mm -mm. Nah kita ini seleksi Terus unwrap Oh unwrap Nah ini kita seleksi semuanya Barulah kita taruh, nah kan bisa kan? eh pasukan kita ya kan oke bentar. kita pasukan kita pasukan kita tengah dulu oke good. kita kecilkan kita pasukan ini pasukan kita kecilkan taruh di putih aja udah selesai, oke pasukan i, bentar, itu, yang bentar, 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 bentar. Oh berarti gini um, Ini kan gak nah, Ini kan gini Berarti kita harus seleksi yang bagian atasnya ini Nah ini kita seleksi Aduh Ini Ini sama ini kita seleksi juga Terus uh, U Unwrap Nah terus R Kita taruh gini Set Taruh di tengah Oke okay, gini terus kita besarkan Eh kecilkan sorry Oke, good. Ini aja ya, udah terus UV. Dua-duanya ya, bone sama um, hamsternya ini hamster 2. Terus lagi ke shader editor, kita klik file terus pilih yang coklat. Oke. Okay. Terus UV. Nah, ini kok balik nih. R 180 taruh eh, di sini. Eh. Oh, nggak usah ya berarti Ketengah nah oh berarti yang diseleksi berarti yang ini oh kan berarti yang diseleksi yang bagian ini juga eh kontrol saya dulu kontrol kontrol uh, uh, I nah baru ini terseleksi E unwrap nah aduh R Z K di sini s good very good terus ini taruh di sini udah selesai ini shift lagi pilih yang warna um, ini kita tulis dulu tiga terus shader editor pilih yang warna pink terus lagi shift dia lagi pilih ini yang warna empat ya berarti ya empat. Terus ini pilih yang um, kuning. Oke okay, good. Oke okay, selesai. Sek uh, sekarang kita akan membuat um, ininya. Apa? membuat bagian uh, background. Hmm. Kita okay, terus di sini dulu kita paskan dulu yang ini taruh di atasnya kayak bertumpuk gitu loh ya biasanya kan sering ya kalau lihat hamster itu biasanya sering menindih gitu kan ya oke okay. terus biasanya ke ibunya sih biasanya gitu kan ya ke induknya tapi ya so, oke okay kita agak aduh yang ini aja lah ini bawah set oke okay. sebenarnya harusnya kalau e, jadi kalaupun itu harusnya itu Um, semuanya, uh, semuanya apa nanti itu harus dipaskan persendiannya juga mana yang harus gerak mana yang enggak gitu jadi itu bakalan lama jadi ah, nggak usah lah ya itu nanti aja lah nanti uh, next kalau ada tutorial seperti itu yang memperlukan seperti ini nah, baru nanti saya akan tunjukkan gitu untuk saat ini nggak usah karena ini nggak usah pergerakan yang terlalu ekstrim jadi uh, oke okay. uh, seperti ini pun nggak nggak masalah. Oke, okay, terus yang ini berarti, nah kita ke post mode. Oke, okay, terus ini set set. Oke, okay. ini kayak nanti kayak loncat gitu ya, yang ini set. Oke, okay, good. Ini juga. Oke, okay, sip Terus kita taruh di sini R set putar. S dulu kita kecilkan oke okay, ini di ini eh leh gitu oke okay. dah sip oke okay. terus yang saya pengennya itu yang kuning itu dia ngejar ngejar apa ya kupu-kupu gitu ya kupu-kupunya kita buat juga Um, simple aja nggak usah yang pakai ribet oke ini kita kecilkan langsung aja lah ya terus kita pakai kode to selected silinder nah ini untuk bagian um, apa antenanya <silence> pakai mirror Eh, aja kok ada ya? Oh iya, saya ketutupan ya. Oke, entar uh, S dulu. Begini. Terus, tarik sini. Eh, jangan. Ctrl R dulu. Kita seleksi. Pakai use, uh, proportional editing ya. Jangan lupa. So, Oke, okay, good. nih. Nah, terus uh, kita tambah pakai uh, sphere, UV sphere sorry UV sphere. Oke, kita kecilkan. Terus di ujungnya, good. Terus sekarang kita buat sayapnya, sayapnya kita ini tuh agak kita buatnya ke apa ya? Uh, fairy tale gitulah ya, bukan fairy tale, fairy tale dari mana? Um, bukan sih lebih kayak kemales. <laughs> Banyak lebih kemales. Jadi uh, saya itu adanya gitulah ya. Untuk menekan waktu ya. Gak apa-apa lah, apa-apa. Ini kreasi saya. Nanti kalau kalian buat kreasi yang lain juga nggak masalah. R eh, X 90. Oke. Terus ini kita F, seleksi terus F juga F. Oke. Oke, okay, terus kita kecilkan. Nah, ini kita taruh di sini. Set, R, set. Shift D, set. S. Perbesar. Set, okay, okay. Nah, kan maksa kan ya maksa biarin dah oke okay. dah biarin bodoh amat lah bodoh amat yang penting yang penting kelihatan ini tuh kayak begitu gitu oke okay. terus ft plane axis 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 Nah, terus ini kita taruh di sini. Um, seleksi semuanya, objek, kontrol P yang pokoknya yang plan access-nya terakhir sini lihat. R. tuh dia amat ya. Gue punya. Oke, okay, good. Dah, kayak gini ya terus kita lanjutkan membuat nah ini yang bakalan agak lama juga itu yang buat ini nih buat tumbuhannya ini aduh banyak eh soalnya harus banyak biar immersive right? oke okay, turun ke bawah terus turun kan ini ke sini s oke okay, ini terus oke okay dah gini aja kecilkan turun ke bawah terus uh, shift D aja lah ya shift D karena nanti kita kan mau mirror kan ya so, taruh gini taruh di sini shift D turun ke bawah agak gede di dikit shift terus kita mirror leh oh iya kita tadi rotate ya eh uh, Iya, ya, aduh, udahlah, lah Oke, udah, kita ulang lagi, berarti mirror, good. Terus kita seleksi, um, control C, shift D. Oke, eh, oh, saya dulu, lihat ini, cewek, Maksudnya ini tuh, nanti yang tengah itu mau butuh batangnya, delete vertices. Nah, terus eh um, ini bentar dulu. Assessment. Oh, assessment oh, jelek. Eh, kok jelek ya? Bentar. bentar. langsung aja coba. Oh, ya udahlah, langsung aja. <laughs> Oke, okay, terus um, ini kita buat lagi tanaman yang lain itu pakai sphere, eh, cycle, cycle cycle nih. Klik. Oke, ini pakai ngon. Oke, R, aduh, R X90 S Taruh di atas dulu setengahnya kita seleksi terus turunkan ke bawah S oke terus ini kita taruh di bawah oke Eh. ke sedikit nah ini shift D Terus ini taruh ke atas Sep Turunkan ke bawah Terus R Lagi ben, uh, Terus P Selection Ya Terus Mirror Biar bisa di Mirror Seperti tadi itu, Shift D Ke bawah Oke uh, dikit Terus Shift D lagi Sekali lagi Dikit-dikit Oh gak usah lah Dah ini aja terus um, ini kita shift D eh kok ini belum kita apply Oke, ini shift ya. terus S atas oh ini kita taruh di sini aja ya di orange nya biar enak nah ini juga selagi semuanya taruh di titik orange nah ini kita delete Oke, yang ini kita delete juga. Vertices. Oke, okay, kita lagi buat tanaman. Ini kontrol R terus buat segmentasi kayak gini. Kita, uh, sorry R dulu ya. Kita R, rotate dulu, baru taruh di sini. R. Oke, okay, good. Uh, tapi kayaknya terlalu panjang kita delete aja ini. Delete vertices. Oke. Okay taruh di sini. Oke, okay, sip. Good. Terus lagi uh, cycle uh, UV sphere. Shift D L Shift D R 90 eh, 180. Taruh di sini. Oke. Okay. Shift d dulu ke sini Oke okay. Terus ini kita delete aja ya Shift Oh gimana ya um, Yang berarti yang ini L L L Ya berarti itu ya Duet vertices okay. Terus ini R90 berarti RZ90, aduh sorry, RZ90 sip, oke okay, benar. oke, okay. ah, nah ini kita taruh di sini, shift D, shift D, shift D, shift D, Gak usah, dah, gitu aja, eh ini ternyata di pinggir, nah ini taruh di samping. Gox Oke okay. Nah taruh sini Terus ininya juga kita taruh di samping Taruh di samping Mantap Oke okay. terus um, Kita buat satu lagi lah ya Kayaknya Udah lumayan banyak soalnya Oke okay. yang satunya berarti kita pakai ini Itu nama uh, pakai cube S, Z, terus kita kecilkan lagi SJ oke okay. terus pakai subdivision surface oke okay. kita kontrol R ini kecilkan S good terus ini kontrol R sini terus ini kita kecil -kecilkan, dikit aja ini kita besarkan sip S eh kurang tebel ya ini SX dulu SZ oke okay, good Tambah, oke, okay, udah, berarti kita proportional editing mencet O ya, terus kita tarik ke atas, pakai cylinder, aduh, ini kita nonaktifkan lagi, proportional editingnya, kita tarik ke sini, oke, okay, good, R, yang ini R, taruh di sini, sip, yang ini ctrl R, Z taruh, eh, tarik ke bawah, good. Terus setelah itu kontrol R terlalu banyak lah sini aja. Terus Proportional Editing lagi diaktifkan. Oke. Okay. Terlalu banyak ya. Okay. Proportional Editing kita matikan dulu. Oke okay. sip. Nah kalau sudah berarti kita seleksi semuanya. And, terus taruh di sini rotate dikit. Good. Terus Shift D R Taruh di sini. Good. Shift D lagi, taruh di sini, kecilkan. Dikit aja ya, shift D, S yang ini gede terus shift D lagi taruh di sini. Oke, okay. good. Udah segini aja. Oke, okay. sekarang kita akan uh, menaruh tar kontrol uh, Alt 0. Ini berarti kita mundurkan ya. Oh, ini 0 nol oke okay. oke okay. di sini ya berarti rx oke okay. kita taruh di sini ini berarti kurang lebar sip ya kita mundurkan ke belakang sip terus pilih eh keliru 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 um, nah shift a taruh di sini set smooth ya set smooth terus pencet W, set smooth itu pakai W. Terus plane, kita tambah plane RX 90, kita taruh di belakangnya, kita besarkan. Oke, good. Terus kita akan buat gradasi untuk background dan juga tanahnya. Di sini new, oke, ini tulis tanah. Eh, lantai kok tanah. Nah, oke, ini juga ya antara background sama ininya sama kontrol T terus ini juga di delete taruh di samping pakai uh, gradient gradient texture ini sambung kita mundurkan dikit render dulu Oh ya, yang ini itu ini kita pakai uh, yang sun 50 saja ini kita mundurkan ke belakang nah ini kita besarkan dikit sip Bentar, yang ini kita sekalian aja cycle Ini pakai GPU Yang terus ini pakai sky texture eh, eh, ya Terus ambient occlusion nya kita aktifkan Nah kita balik ke sini Kita tarik ke base color Terus ini tambah color ramp Terus di sini Oke okay, good Nah terus ini kita pakai warna orange Yang satunya kita pakai warna pink Oke, okay, ke Sini Sip, udah lah ya Ini aja lah ya Ini pakai batu Oke, okay, batunya kita ungu. Terus kayak um, Transparan pink gitu lah ya Transparan pink okay, good. Oh ya, ini kita atur dulu ya Bisa kita atur um, Mau seberapa rapat kah Eh, seberapa rapat ini pakai easing. Oke, pakai yang eh, ini nggak bisa, pakai yang ini nih. Nah, ini nih. Mau kalian rotate atau kalian gimana terserah kalian, oke. Cukup gini aja lah ya. Oke, cukup gini aja. Terus um, kita tambah silinder eh sorry um UV sphere ini yang kita tarik ke bawah set oke kan dulu Cuk, terus shift D ke sini shift D lagi di sini terus C pakai shift ya pencet terus ke bawah terus L yang sini e, eh eh klik L ini kita seleksi nah bikin ini so. terus kita pakai yang batu tapi ini material kita batunya batu dua batu oke, okay. terus ini kita pakai yang warna pink lebih muda ini ke ungu eh pink aja lah ya kita nah. so smooth taruh di belakang sini turunkan kok kurang gede ya udah terus shift D terus di sini putar shift D oke good. ntar ini kurang gak kelihatan soalnya jadinya terus di disini S sip dah uh, mulai dari ini dulu ya yeah. new um, daun satu Oke, okay, terus taruh di sini agak kita gelapkan. Oke, okay, terus plus ini batang satu. Oke, okay, terus ini kita seleksi yang bagian batangnya aja. L L L L L L L. Terus um, ini kita tambahkan ke sini. Oke, okay. sign. Ah, sip. Um, turunkan ke bawah dulu. Oh ya ini kita gini aja dulu Duh Set Turunkan ke bawah Oke Nah Terus yang ini juga pakai yang daun satu Turunkan ke bawah S Terus lagi shift D Ini kita lebih mudah lagi Daun itu daun dua Oke good, dah. Oke, okay. nah terus selanjutnya untuk yang ini, nah, ini kita buat lep, uh, kuning, eh orange sorry orange, tapi um, orange-nya nanti akan um, transparan kuning gitu, transparan ke kuning. Kan silakan kan kalau copin itu udah aja. Good. nah terus yang ini sama pakai yang warna batang yang hijau satu ini terus ini seleksi L ya terus plus kita pakai yang ini new ini eh sorry yang ini material putih kita pakai putih side sip dah kita taruh di bawah Terus yang ini sama pakai batang satu Tadi ngap, ngapain pakai batang-batang satuan ya Mending batang doang Nggak buat batang dua juga Nah ini pakai yang bunga satu Oke, sip. Kita tinggal tata aja e, kita pakai yang material aja lah ya material tekstur kontrol s jangan lupa oke okay. oke okay. taruh di sisi shift d Oke, yang ini kita di uh, seleksi, kita delete. Delete, sip. S. Terus control Q, uh, Ctrl Alt q ya untuk menampilkan kayak gini. Taruh di sini. Kurang gede. sudah dah. Taruh sini. Oke, good. Ini juga sama. Shift D. Terus, nah, kita taruh ke atas sedikit. Sip. Shift D lagi. Ini kita taruh ke belakang. Ini juga ke sini. Pastikan kelihatan ya. Um, kalian, uh, soalnya kalau nggak kelihatan kan percuma gitu. Nanti beratin ketika dirender tapi nggak kelihatan kan ya sama aja bohong gitu mending kalian pokoknya kelihat yang kelihatan taruh aja yang, yang kelihatan nah ini kayak ditaruh di sini terus mana lagi taruh di shift D pokoknya shift D gitulah wis. pokoknya guys. Ini taruh di sini taruh di sini aja Biar yang mana yang gak kelihatan eh ini tuh itu kayak ngambang ya ya gak sih Iya oh, ini ngambang nih tuh nah turun ke bawah sip ah ke sini cari aja kira-kira celahnya yang belum ada gitu shift d di sini eh jangan yang hijau ini hijau tuanya ini belum taruh di sini oke okay. dah gini aja auto ini tambah lagi shift d oke okay. taruh di sini ke uh, shift d di sini mana di sini aja shift d oke okay. Dah, gini aja lah ya. Oke. Okay. Uh. Oke, okay, terus ini 15. Sama 5. 5, 12, sorry. Terus ini pakai yang medium high contrast. Ini denoisingnya kita aktifkan. Uh, ini ini Set. Oke, okay, good. Oh, ini belum ya? Oh, oke. Okay. Ini pakai yang lata aja. Biar uh, kemerlip. Ini pakai 2 W Shade Smooth Oke ini. ini pakai yang Bunga Eh Batu dua aja Nah ini kita seleksi Eh ngapain semuanya Nggak semuanya ini kita pakai yang daun satu saya oh ya yang ini ya di seleksi dong nah terus lagi yang ini kita seleksi, seleksi. aduh oke okay. ini pakai yang bunga satu sign terus ini pakai yang batang satu terus yang ini kita pakai new bunga satu oke okay. good enggak 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 nggak keren, keren. Default field ya, jangan lupa kita klik yang ini. Ini kita pakai satu aja. What it down what the what down We contrast yeah this is so about oops um <clears throat> sorry if uh there were any mistake and maybe if there are any shortcomings um if you if you know uh if you any suggestion what next um tutorial don't forget to comment and below and if you like this video and this channel don't forget to like share and subscribe don't forget to follow our instagram on Obscure studio and follow our uh, and support our studio on patreon and bye-bye so -bye in the next tutorial bye-bye